Hai, Assalamualaikum. Saya Yusri. Saya sos protester. So, hari ini kita nak review pasal juara terbaru Black Hair. Black Hair Team ini merupakan keluaran generasi kedua. Sebelum ini hanya bernama Black Hair sahaja. Untuk second generation dinamakan Black Hair Pretian. Okey, dari segi harga agak berbaloi lah dengan material terbaik ditambah dengan aksesori yang berkualiti, tetapi harganya masih lagi boleh dikatakan mampu milik lah. Blend dari Tory Japan, 100% material Toril, Tory Carbon Clothes and Tory Super Quattro Carbon Clothes. Blendnya agak ringan, kuat dan tahan lasak pada cuaca. Nah, cuaca kita di Malaysia ni memang okey. Material Tory Carbon juga digunakan dalam pembuatan badan pesawat, basikal dan juara-juara pancing. Untuk guide pula, kita gunakan Fuji Aquanite K-Guide Real Seat Fuji SCS. Black Hair Return Second Generation dikeluarkan dengan 5 poundage yang berbeza, dan kita perlu tahu gunakan bagi berat gewang yang berbeza, penggunaan tali yang betul seperti yang disarankan, dan ianya telah tertulis pada joran-joran yang dikeluarkan. Okey, kita teliti satu-satu joran ini. Joran datang dengan 3 poundage satu section dan 2 poundage jenis 4 joint. Okey, bagi diamo 6 kaki 4 inci jenis satu section. Berat yang disarankan gewang, gewang disarankan 7 hingga 21 gram dan tali yang disarankan 8-18 pound. Bagi the head, panjangnya 6 kaki 6 inci masih satu section. Berat gewang disarankan 10 hingga 28 gram dan tali yang disarankan 10 hingga 20 lb. Bagi the sword, panjangnya 6 kaki 8 inci masih satu section. Berat gewan disarankan 10 hingga 38 gram dan tali poundage dia 10 hingga 25 lb poundage dia. Bagi the Warcraft, Warcraft panjang dia 7 kaki 1 inci jenis butt joint. Gewan perlu digunakan 12 hingga 45 gram. Poundage tali yang perlu digunakan 12 hingga 30 lb. Bagi the Dragon Raw, panjangnya masih sama 7 kaki 4 inci jenis butt joint juga, 15 hingga 65 berat gewang disarankan. Tali poundage perlu digunakan 7 hingga 40 lb. Jadi pilih joran yang betul pada keperluan pancingan kita. Ianya perlu sensitif, ada lifting, sesuaikan penggunaan joran mengikut situasi pada pancing maupun pada kekuatan ikan. Ikan sasaran kita, jangan terlalu gopoh dalam hukam atau melayan terlalu gopoh dalam melayan strike ikan. Jadikan ia satu seni. Be smart, be yourself.